Halo badminton lovers. Pelatih ganda putra Indonesia Aryono Miranat membuka peluang Kevin Sanjaya dan Marcus Gideon atau The Minions kembali dipasangkan. Saat ini baik Kevin dan Marcus memiliki pasangan baru masing-masing. Kevin dipasangkan bersama Rahmat Hidayat, sedangkan Marcus diduetkan dengan Muhammad Rehan Nur Fadilah. Kevin Rahmat dijadwalkan melakoni debut di Korean Masters 2023 pada 7-12 November mendatang, sedangkan Marcus Rehan rencananya akan tampil dalam turnamen di India pada Desember mendatang. Nanti, kita lihat di dua turnamen itu dulu sampai akhir tahun. Nanti tahun depan, tentu akan ada evaluasi, kata Aryono di Pelatnas PBSI Cipayung, Jakarta, Jumat 3 November. Masih ada peluang Minions kembali dipasangkan. Bisa ya? Bisa juga tidak, tergantung hasilnya dari dua turnamen itu, kata Aryono menambahkan. Aryono juga menceritakan proses pemilihan pasangan baru untuk Kevin dan Marcus. Kevin dikatakan Aryono yang lebih dulu memilih Rahmat sebagai pengganti Marcus saat sedang menjalani pemulihan cedera panjang. Awalnya waktu Kevin masih mau main, dia dikasih pilihan. Kevin pilihnya Rahmat dan otomatis Rehan tidak ada partner, ucap Aryono. Lalu Marcus bilang juga ke saya, siap main. Padahal sebelumnya, rencana baru bisa main tahun depan. Kebetulan Rehan kosong, ya sudah, sama Rehan aja, ujar Aryono. Aryono optimistis. Kevin dan Marcus bisa menemukan kembali meraih sukses dengan pasangan baru. Berdua dengan junior, lanjut Aryono dapat menjadi titik balik Kevin dan Marcus. Saya optimisnya pasangan baru ini on fire, mudah-mudahan bisa begitu. Saya yakin, karena Kevin ada pengalaman, mudah-mudahan yang junior bisa mengikuti gaya permainannya, begitu juga dengan Gideon. Semoga yang junior bisa mengikuti dengan pengalaman itu, ucap Aryono.